Halo sobatku semuanya, dimanapun kalian berada, semoga diberikan kesehatan panjang umur dan banyak rezekinya. Kali ini saya akan berbagi sedikit ilmu tentang tutorial sepeda ya. Nah, jadi ini kendalanya, poroknya ini kencang ya, tidak bisa dibuka. Sebelum dibuka ini harus dilonggarkan dulu bagian as pinangnya ya. Karena ini sudah dilonggarkan, saya posisikan seperti ini. Jadi cara membukanya sangat mudah jika porok sobat semua macet total ya. Caranya tinggal tidurkan seperti ini ya, tidurkan atau geletakkan ya seperti ini, lalu gunakan balok ya yang kecil asal masuk ke poroknya seperti ini, lalu diputar-putar ke arah kiri ke kanan perlahan saja ya, jangan langsung kencang, jadi perlahan saja ya, pelan-pelan seperti ini, lalu kasih oli dulu ya sebelum diputar seperti ini. Jangan lupa pakai oli atau bensin ya, masukkan ke dalam lubangnya. Dan juga yang kedua ini harus sudah dilonggarkan as bagian pinangnya ya. Dilonggarkan lalu dipukul. Nah, ini sudah mulai longgar ya sobat semua. Sedikit ilmu dari saya semoga bermanfaat ya sobat semua. Cara mengatasi porek sepeda yang kencang atau macet ya. Macet total. Nah, ini sudah longgar, kita langsung saja diposisikan seperti ini lalu diputar-putar perlahan. Nah, ini sudah kena. Tidak butuh waktu lama ya, hanya 1 menit saja sudah kena sobat semua. Oke sobat semua, semoga bermanfaat dari Habik CS. Jangan lupa jika bermanfaat bantu like dan subscribe nya dan juga bagikan ya, agar bermanfaat bagi yang membutuhkannya. Dan juga saya makin semangat dalam membuat tutorial seputar sepeda yang bermanfaat. Tonton juga video yang lainnya ya sobat semua. Terima kasih yang sudah like semua, semoga diberi kesehatan.